Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama hadir dalam majlis ilmu di Masjid Al-Azhar Summarecon ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah kita dan menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, sebagaimana biasa kita masih membahas masalah warisan. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang mukaddimah ilmu waris, apa itu ilmu waris? Apa itu rukun waris? Ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang jatah warisan dari setiap ahli waris. Maka disebut dengan ilmu al-faraid. Faridah itu adalah sesuatu yang ditentukan. Sesuatu yang ditentukan. Jadi mempelajari ketentuan dalam setiap ahli waris ini atau jatah-jatah tertentu dari setiap ahli waris, ya, itu dipelajari dalam ilmu waris atau ilmu faraid. Banyak sekali keutamaan ilmu faraid, diantaranya bahwa ilmu faraid ini adalah satu di antara tiga ilmu. Al-ilmu salasatun, ilmu itu ada tiga, ya. Pertama adalah ya ilmu tentang kitab, ya. Yang kedua adalah ayatun muhkamatun, pertama ayat-ayat yang tegas. Yang kedua sunnatun qaimatun, sunnah yang ditegakkan. Yang ketiga ya faraidun adilah atau faridatun adilah, ilmu tentang faraid yang adil. Itu di antara keutamaan faraid. Begitu juga keutamaan ilmu faraid bahwa ilmu itu ada dua, ilmu tentang orang hidup dan ilmu tentang orang mati. Ilmu tentang orang hidup namanya ilmu hidup. Ilmu tentang orang mati namanya ilmu faraid. Ilmu ngurusin orang mati. Jadi kalau ada orang mati, hartanya dibagikan kepada siapa? Nah, ini namanya ilmu faraid. Oleh karena itu ilmu faraid itu setengah ilmu dunia. Setengah ilmu dunia. Ini keutamaan ilmu faraid. Dan ilmu faraid termasuk salah satu ilmu yang akan dicabut dari manusia. Dan banyak, akhirnya banyak yang tidak tahu tentang ilmu faraid. Akhirnya ada dua orang yang berselisih tentang harta warisan, mencari ustadz, tidak ada yang tahu. Akhirnya mereka tengkar, bunuh-bunuhan. Saking pentingnya dan saking langkanya ilmu faraid, Pak. Ya, makanya kita harus mempelajari ilmu faraid. Ini fardu kifayah. Kewajiban yang kalau tidak ada satu yang mempelajari, semuanya dosa umat Islam. Tetapi kalau ada yang mempelajari, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, maka insya Allah umat yang lain atau umat Islam yang lain akan gugur kewajibannya karena sudah dipelajari oleh sebagian dari kita, oleh jamaah
Masjid Al-Azhar Summarecon setiap akad ketiga. Ini kita ini termasuk sekelompok orang yang membantu umat Islam yang lainnya mempelajari ilmu faraid sehingga kewajiban mereka jadi gugur. Kalau tidak ada pengajian satupun tentang ilmu faraid, maka semuanya akan berdosa. Hadirin rahimakumullah. Rukun faraid, rukun warisan itu ada berapa, Bu? Pertama, harus ada orang yang mati. Satu. Harus ada orang yang mati. Makanya kalau dikatakan bagaimana Ustadz membagi warisan sebelum mati, itu enggak benar pertanyaannya. Yang benar adalah membagi harta sebelum meninggal dunia. Kalau membagi warisan itu ya sudah mati, nunggu matinya dulu baru dibagi. Kalau belum mati jangan dibagi dengan nama warisan, tapi boleh dibagi dengan nama hibah. Jadi perbedaan hibah dan warisan adalah hibah itu harta pemberian yang diberikan pemiliknya di waktu dia hidup kepada orang lain dan orang lainnya masih hidup dan diterima pada waktu itu juga. Tidak boleh diundur-undur, ini saya beri, tapi ngambilnya nanti sudah saya mati ya. Kalau ngambilnya sesudah mati, itu namanya wasiat. Di sini Bapak dan Ibu harus menghafal tiga pengertian. Pertama, harta hibah. Kedua, warisan. Ketiga, wasiat. Ini harus dihafal ya. Kalau hibah, pemberian dari orang hidup untuk orang hidup dan diterima pada waktu hidup ya. Pemberian orang hidup kepada orang hidup pada waktu diterima pada waktu hidup. Itu apa, Pak? Hibah. Yang kedua, wasiat. Pemberian orang hidup kepada orang yang hidup menerimanya sesudah mati. Menerimanya sesudah pemberinya meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Yang ketiga, warisan. Pemberian dari orang mati, maksudnya sudah mati ya, kepada orang hidup, itu namanya warisan ya. Harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Makanya Bu, tidak boleh kita memberikan harta kepada orang yang sesudah mati. Orang yang mati itu enggak dapat warisan. Sering-seringnya kita ini, Bu, karena kakeknya meninggal dunia. Kakeknya ini punya anak, bapaknya. Bapaknya sudah meninggal dunia. Cucunya nuntut. Jadi bapaknya meninggal dunia duluan. Ya, mati. Kakeknya masih hidup. Tiba-tiba kakeknya meninggal dunia. Setelah anaknya meninggal dunia, cucunya minta jatah. Enggak boleh cucunya minta jatah kecuali kalau tidak ada ahli waris yang lain. Kecuali kalau saudara-saudaranya enggak ada. Itu kalau yang meninggal dunia laki-laki, Pak. Tapi kalau yang orang tuanya perempuan, maka tidak dapat. Misalnya saya ini punya anak perempuan. Anak perempuan saya punya anak lagi, yaitu laki-laki atau perempuan. Namanya cucu dari anak perempuan.
lah anak perempuan saya meninggal duluan. Kalau anak perempuan saya meninggal duluan, anaknya pasti dapat warisan. Setelah anak perempuan saya meninggal berikutnya. Saya punya harta banyak, ini umpama. Amin. Nah, harta banyak ini, cucu saya melihat bahwa kakeknya punya harta banyak. Dia minta jatah, mana kek jatah ibu saya. Enggak boleh, sudah mati ibu kamu. Ibu kamu sudah mati, orang mati itu enggak dapat warisan. Jadi enggak kemudian kalau mentang ibunya mati, kemudian anaknya minta jatah dari ibunya yang meninggal dunia, itu enggak boleh. Ya sudah, kalau mati ya sudah, tidak dapat apa-apa. Yang dapat itu hanya orang hidup. Jadi warisan itu dari orang yang mati kepada orang yang hidup, bukan orang mati kepada orang mati. Yaitu warisan kalau di kuburan saling mewarisi silakan, sama-sama mati saling mewarisi. Tetapi ini enggak ada, yang ada adalah orang yang mati meninggalkan harta untuk orang yang hidup. Itu Bu ya. Ini sering terjadi di masyarakat kita itu. Kemudian juga ada masalah ya, itu anak-anaknya nuntut itu jatah bapaknya sudah meninggal dunia. Nah, ini repot. Jadi rukun warisan itu apa? Ada orang mati, ada orang hidup. Yang mati itu yang mewarisi, yang mewariskan gitu. Yang hidup ini yang mewarisi, yang terima warisan. Jadi enggak ada di sini jatah orang mati. Yang ketiga, harus ada harta warisan. Ya, kalau enggak ada harta warisan, apa yang mau diwarisin? Ya, harta warisan apa saja? Warisan itu apa saja? Kipas angin, jam tangan, jam dinding, baju, tas, mobil, meja, gelas, piring, ya. Kemudian apa namanya, penutup apa meja dan sebagainya, ya. Semuanya itu harta. Apa yang disebut dengan harta, itulah yang diwariskan. Yang keempat apa, Pak? Yang keempat apa? Orang yang meninggal dunia, orang yang hidup, dan harta. Ya tiga aja. Memang ada yang keempat? Ya enggak ada. Tiga saja. Tiga saja. Ya. Baik. Adapun harta yang wajib dikeluarkan sebelum warisan apa? Apa, Bu? Pertama, jangan utang dulu. Pertama adalah keperluan jenazah. Jadi belikan kain kafan dulu, belikan tanah kuburan, belikan ya sewakan ambulan dan seterusnya, itu dikurangi dulu itu untuk itu. Kalau sudah selesai semuanya, baru kedua apa? Utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Apa utang kepada Allah? Utang kepada Allah itu maunya ibu libur nih, puasanya Ramadan kemarin libur 7 hari, ternyata ibu belum bisa membayar, sudah meninggal duluan, makanya dibayarkan fidyah, diambil dari uang warisan untuk bayar utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini mempunyai uang 50 juta selama setahun tapi belum dizakatin. Maka ketika ibu ini meninggal dunia, diambil 2,5% sebelum ya dibagi warisannya. Ini utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, utang kepada manusia. Makanya kalau kita menghadiri ya prosesi pemakaman itu, biasanya ahli warisnya mengatakan, Bapak dan Ibu sekalian, ini si mayit sudah meninggal dunia. Barang siapa yang merasa punya utang atau merasa
dihutangi oleh si mayit, silakan datang kepada kami ahli warisnya, kan kami selesaikan dengan membawa bukti. Kan enggak ada buktinya, maaf Pak ya. Sekarang dunia pembuktian. Ya, kalau Bapak enggak bukti enggak bisa, Pak. Memang kalau utang dicatat, keburu orangnya mati. Ya. Ya, kalau kita dipinjemin orang, orangnya mati, masuk sah lagi, Pak. Ya, ahli warisnya enggak akan percaya. Ya, makasih. Ahli warisnya tidak percaya. Maaf sambil bicara, sambil mempersiapkan. Ya. Baik. Sudah keluar. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi harus dikurangi warisan. Oh, dikurangi warisan. Dikurangi utang kepada manusia. Ya, ini kurang satu colokan. Tolong itu, Pak. Maaf. Ada kabel di situ, Pak. Maaf itu ya. Kalau tidak ada catatan utangnya, ya tinggal ahli warisnya percaya atau tidak. Kalau ahli warisnya tidak percaya, ya sudah resikonya. Resiko utang tanpa dicatat seperti itu, Bu. Ya, makanya gimana caranya supaya ahli waris ini percaya, kan gitu. Makanya kalau kita bermuamalah kepada orang lain, ya kepada orang yang dipercaya oleh kita. Ya. Baik, makasih. Hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi itu itu yang mengurangi harta warisan. Pertama adalah untuk pengurusan jenazah. Yang kedua untuk membayar utang kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa uang atau harta atau zakat atau fidyah. Yang ketiga utang kepada manusia. Yang keempat wasiat jika ahli waris berwasiat. Alhamdulillah sudah nampak. Jika ahli waris berwasiat. Wasiat itu paling maksimal adalah 1/3, tidak boleh lebih daripada itu. Itu pertama, maksimal 1/3. Yang kedua, wasiat itu hanya kepada selain ahli waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. La wasiyata liwarisin, kata Rasulullah SAW, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kenapa, Bu? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ahli waris akan mendapatkan warisan. Ngapain minta wasiat lagi? Berarti double dong. Ya. Maka wasiat kepada kerabat yang tidak dapat warisan. Kepada anak yatim yang kerabat maupun yang tidak kerabat, kepada lembaga-lembaga sosial itu. Baru setelah itu yang kelima itu sisanya warisan dibagi kepada seluruh ahli waris. Ahli waris itu yang paling penting hanya 3, Bu. Ya, ahli waris itu yang paling penting hanya 3, ya Bu ya, hanya 3. Apa dan bagaimana hanya 3 itu? Pertama adalah cabang daripada yang meninggal dunia. Cabang namanya furu, bawahannya yaitu anak dan cucu. Maka kalau saya boleh menggambarkan, Bu, warisan itu yang paling utama itu 3. Ini si mayit, Bu ya. Ini si mayit. Ya. Itu punya cabang yang namanya anak. Yang namanya
cucu. Itu cabang namanya, cabang keturunan dia. Ini nomor pertama. Makanya dalam Al-Qur'an, Bu, dalam surat An-Nisa. Jadi kita harus memahami Al-Qur'an juga. Dalam surat An-Nisa ayat 11 hingga ayat 13 itu menyebutkan apa cabangnya dulu. Mari kita buka supaya lebih apa? Lebih enak kita buka Al-Qur'annya. Ya, surat An-Nisa. Surat apa, Bu? Surat An-Nisa. Surat keberapa, Bu? An-Nisa. Surat keempat. Ayatnya berapa? Ayatnya 11. Kita buka ayat 11. Ya, ini. Yusikumullahu fi auladikum. Pertama kali ini, pertama kali ayat. Ketika Allah memberitahukan kepada kita umat Islam tentang warisan, yang paling pertama dibicarakan apa? Anak. Jangan yang lain dulu, langsung. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian tentang jatah anak. Aulad, waladun dalam bahasa Arab itu artinya anak laki-laki dan perempuan. Jadi ada bedanya, Bu, ya. Kalau apa namanya, waladun itu anak laki-laki dan perempuan. Kalau ibnun itu anak laki-laki. Kalau bintun anak perempuan. Jadi ada tiga istilah, Bu, ya. Waladun, bi ibnun dan bintun. Waladun itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau ibnun itu khusus laki-laki. Kalau bintun khusus perempuan. Makanya Allah menggunakan kata auladikum. Yusikumulau fi auladikum. Auladikum itu dari kata waladun. Walad itu anak. Maka kalau bapak namanya mauludun lahu. Mauludun lahu itu bapak. Anak yang dinisbahkan kepadanya. Anak itu miliknya siapa, Bu? Miliknya bapak, bukan miliknya ibu. Oh, yang katakan bukan saya loh. Yang katakan siapa? Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh protes. Ya, makanya anak ibu namanya Budi, Budi bin Ben Joko. Ya, bukan Budi Ben Lestari, enggak ada. Walaupun yang melahirkan Budi itu Lestari. Ini ada ibunya Bu Lestari, enggak ada kan? Jadi Budi bin Joko, bukan Budi bin Lestari, karena mentang-mentang dia melahirkan, walaupun dia melahirkan, enggak akan mungkin bisa melahirkan tanpa adanya Joko, kan gitu. Jadi penyebab yang melahirkan itu karena ada bapaknya itu. Nah, makanya Al-Qur'an menisbahkan anak kepada bapaknya, mauludun lahu, anak yang dinisbahkan kepadanya. Makanya nanti dalam ilmu warisan, Bu, anak, cucu, cucu dari anak itu dapat warisan. Cucu dari anak laki-laki dapat warisan. Cucu dari anak perempuan tidak dapat warisan. Karena nisbahnya anak ini kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Tapi dia dapat warisan dari pihak bapaknya. Itu, Bu, ya. Ya. Saya masih bicara masalah auladakum. Jadi Allah pertama bicara anak dulu. Istri nanti, bapak nanti, kakek nanti, nomor terakhir. Apalagi saudara, udah nanti. Jadi ayat saudara taruh paling belakang. Paling belakang nanti saudara nanti. Gimana? Ya, aulad di sini, Bu, adalah anak kandung. Aulad di sini namanya anak kandung, kandung. Ya, anak kandung. Bukan anak tiri, bukan anak anak tiri. Jadi anak kandung. Anak asli, bukan anak palsu. Anak asli itu anak dari pernikahan yang sah.
Kalau anak zina enggak dapat warisan. Makanya kalau ada anak-anak pacaran habis ujian nasional langsung pesta narkoba, langsung nyewa hotel, di mana, di Sumarekon atau di mana sih itu? Di Depok ya. Bukan di Bekasi kan? 10 anak SMP ya, pasang berpasangan-pasangan berzina di hotel setelah UN, ujian nasional. Masya Allah, itulah produk pendidikan kita seperti itu. Masih jauh-jauh daripada cita-cita negara kita. Jadi harus diperbaiki total itu sistem pendidikan kita. Bagaimana habis UN langsung mengkonsumsi narkoba, langsung berzina. Kemudian ketika berzina hamil, ketika hamil punya anak, maka anak ini enggak dapat warisan. Enggak dapat warisan. Walaupun anaknya dia lahir dari perempuan yang dizinainya, anak biologisnya. Tetapi tidak diakui oleh syariah sehingga anak ini anak zina enggak dapat warisan. Anak bukan anak kandung enggak dapat warisan, anak angkat. Ya. Jadi bukan anak angkat. Jadi anak angkat juga enggak dapat warisan. Anak apa lagi? Ada yang punya anak selain anak kandung, anak zina, anak angkat, ada anak apa lagi? Anak tiri. Anak tiri tidak dapat tiri. Anak tiri itu apa, Bu? Anak istri dari suami lain. Enggak dapat. Jadi auladikum, anak kandung kalian dari pernikahan yang sah. Bukan anak tiri, bukan anak angkat, bukan anak zina, bukan anak temuan. Hah? Bukan anak asuh. Bukan anak-anakan. Ya, semuanya harus dinamakan anak kandung. Hadirin rahimakumullah. Ya, ini pertama kali Allah memberikan perhatian kepada anak. Maka yang harus kita perhatikan itu anak kita dulu. Bagaimana bentuknya? Allah SWT hanya memberikan satu kaidah, lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak itu laki-laki dua bagian atas anak perempuan. Kita pegang dulu ini, Bu. Satu-satu ya. Laki-laki mendapat dua bagian atas anak perempuan. Ya. Kita lihat bagaimana rinciannya. Ya. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini. Nah. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu kita terangkan, ya. Laki-laki mendapatkan ya dua jatah. Ya, atau laki-laki mendapatkan dua jatah perempuan. Ya. Para ulama faraid menyebutnya dengan asabah. Apa, Bu? Asabah. Pakai ain, Bu, ya. Asabah. Bukan asabah. Kalau asabah kena, asabah musibatun. Asabah itu musibah. Tapi kalau asabah dari kata ain, asabah, itu tulisannya begini. Ya. Tulisannya gimana, Bu? Bahasa Arabnya asabah. Asabatun. Apa asobaton? Asobaton itu sesuatu yang mengelilingi seseorang. Makanya apa namanya? Ini sorban, itu bahasa Arab namanya asobah. Karena mengelilingi dan menutup mata. Ini kopiah ini bisa dikatakan asobah juga, yang menutupin dan mengelilingi kepala. Bagusnya sorban, sorbannya tebel begitu. Helm itu bisa disebut dengan asobah. Kenapa? Menutupi dan mengelilingi kepala, menjaga kepala supaya kalau jatuh tidak pecah. Itu namanya asobah. Apa hubungannya dengan warisan? Asobah itu yang mengelilingi seorang, yang keluarga yang paling dekat.
Sekarang saya tanya, Pak. Dalam satu keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ada keponakan, ada kakek, yang paling dekat siapa di antara orang itu, yang paling melindungi keluarga siapa? Anak laki-laki. Anak laki-laki itu penjaga gawang keluarga. Dia yang akan melindungi keluarga dari segala mara bahaya. Makanya perlu ditambahin uang, uang jaga keluarga. Tambahan. Kalau perempuan, yang dijaga dia, kamu di dalam aja. Kalau ada bahaya, kami yang akan menghadapi. Makanya dua kali lipat gajinya, istilahnya begitu. Karena sekarang banyak orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang tidak suka sama Islam, itu selalu menyerang Islam. Oh, itu lihat Islam. Islam itu enggak adil. Masuk laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu, itu enggak adil itu. Bertentangan dengan hak asasi manusia. Hati-hati, Bu. Ya, warisan ini bisa masuk akidah loh, Bu. Ya. Maka mereka kemudian apa, Bu? Menampilkan namanya undang-undang kesetaraan gender. Ya. Ini saya mencoba untuk menjawab itu ya dengan menulis buku yang berjudul Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender. Nah, ini bukunya, Bu. Kapan-kapan kita bedah nih sini, Bu, ya. Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender. Bagaimana Al-Qur'an itu memandang kesetaraan gender. Gender itu maksudnya laki dan perempuan harus sama segala bidang. Warisannya harus sama. Ya, jadi pemimpin keluarga harus sama. Jadi anggota DPR juga harus sama, 50-50. Ya, begitu seterusnya. Jadi pimpinan perusahaan harus sama. Kalau ada laki-laki nyopir truk, maka perempuan juga harus ada supir truk. Ya, sudah mulai banyak ibu-ibu jadi supir truk, sudah banyak. Supir busway sudah banyak. Kalau ada tukang becak laki-laki, ada tukang becak perempuan. Ini semuanya disamakan. Wah, ini merusak. Karena mereka juga menuntut imamnya kok laki-laki terus. Selama ibu di sini pernah ada imam perempuan. Wah, akhirnya ibu-ibu ini yang ngikutin pemikiran-pemikiran ini akhirnya harus adil, Ustaz. Sekali-kali imamnya perempuan. Nanti sekali-kali penceramahnya minta Ustaz Badrus Zaman ya untuk ada penceramah perempuan dong sekali. Ya, sebulan masuk laki-laki semuanya. Lah, ini pikiran-pikiran kotor, ini merusak. Makanya kemarin ada rancangan undang-undang kesetaraan gender, itu bahaya, Bu. Salah satu isinya, barang siapa yang membedakan laki-laki dan perempuan karena jenis kelamin, maka diancam pidana. Itu kalau undang-undang itu lolos. Ini Sumarekon kena ini. Baju Zaman kena. Kenapa? Ini disekat ini. Ini bedakan ini. Enggak boleh. Perempuan taruh belakang, laki-laki taruh depan. Kena pasal itu. Ya. Dalam kereta, kereta perempuan sendiri, kereta laki-laki sendiri itu kena pasal juga. Tapi alhamdulillah rancangan itu kita tolak. Jadi kita coretin gitu oleh tim umat Islam lah ya, itu nyoretin. Kita datang ke DPR, tidak terima ini. Akhirnya mereka, ya maaf kami salah, akhirnya dicoretin. Tapi masih banyak kesalahan-kesalahan yang lain, Pak. Itu kalau lolos, hancurlah kita. Jadi orang sekuler itu mainnya di undang-undang. Ya, mereka mengeluarkan biaya miliatan ya untuk membiayai orang yang merubah undang-undang. Pancasila undang-undang dasar di amandemen. Dulu presiden itu undang-undang itu pertama presiden itu adalah warga Indonesia asli dan muslim kan begitu. Dirubah ya menjadi
warga Indonesia asli, tapi enggak ada muslimnya, terserah. Dirubah lagi sekarang, warga Indonesia enggak asli, enggak apa-apa. Ya, warga Indonesia keturunan. Wah, akhirnya nama-nama boleh siapa saja. Tidak harus warga Indonesia. Wah, itu jadi bahaya. Masuknya dari situ, Pak. Harus kita kawal ini undang-undang nih. Kalau enggak hancur, kita termasuk undang-undang keluarga. Warisan juga sedang digoyang terus ini warisan, tapi gagal terus, gagal terus, gagal terus. Tapi mereka tidak pernah lelah untuk menggoyang aturan warisan ini atau KHI, kompilasi hukum Islam. Makanya salah satunya kita jawab di sini dengan buku Al-Qur'an dan kesetaraan gender. Bagaimana Al-Qur'an memandang perbedaan laki-laki dan perempuan? Ya, karena fitrahnya beda, makanya kodratnya beda, sifatnya beda, bentuknya beda, maka ada beberapa kondisi yang harus dibedakan, tidak semuanya. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Itu disebutkan di dalam buku ini, Al-Qur'an dan kesetaraan gender. Kebetulan yang kita bahas di sini ada surat An-Nisa. Surat An-Nisa termasuk dalam masalah warisan, kita singgung dikit buku ini. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi kita balik lagi pada pelajaran kita, lidzakari mislu hadzal unsayain, laki-laki dapat dua bagian dari perempuan. Namanya asobah. Jadi asobah itu siapa, Pak? Asobah itu semuanya dari laki-laki. Ini pasti laki-laki. Cuma nanti asobah ini kemudian ada macam-macamnya. Ada macam-macamnya, akan kita bahas. Karena nanti kalau ruwet ya satu-satu dulu, namanya asobah itu orang yang menerima sisa dari seluruh warisan. Asobah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa dari harta warisan setelah dibagi kepada masing-masing ahli waris. Ibu jangan bilang, wah sisa, enggak enak sisa. Sisa dalam warisan itu enak, Bu. Kalau sisa makanan, sisa minuman, mungkin enggak enak. Tapi sisa yang enak adalah sisa dalam warisan. Dihafal, Bu, ya. Apa sisa yang enak itu? Sisa dalam warisan. Biasanya paling gede dampaknya, biasanya jarang sekali dia kecil, jarang. Karena yang dapat warisan itu paling berapa sih, Pak? 1/8, paling 1/4, paling 1/6, paling 1/3. Yang besar berapa? 1/2 dan 2/3, itu jarang. Kalau ada 1/2, ada laki-laki, 1/2-nya dirubah, gitu loh, Pak. Jadi 1/2 dan 2/3 itu kalau nggak ada laki-laki, maka perempuan dapat 1/2 dan 2/3. Nanti setelah kita bahas setelah ini, Bu, pelan-pelan, Bu, ya, satu-satu dulu laki-laki dulu, ya. Ya, baru nanti perempuan. Contohnya ini, ya, ini asobah, ya, asobah ini kita bagi menjadi berapa, Bu? 3. Namanya, yang pertama namanya asobah binafsihi. Itu namanya laki-laki, ya. Saya bagi sekarang aja supaya tidak numpuk, ya. Asobah dibagi menjadi 3, maaf, ya. Asobah dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama namanya asobah binafsihi. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia. Enaknya. Ini kalau diterjemahkan susah. Maksudnya tulisannya pakai Arabegon aja, ya. Ya, asobah ini binafsihi. Kalau diterjemahkan juga gini, Bu, sama. Asobah binafsihi juga gitu namanya, asobah binafsihi. Asobahnya
mendapatkan sisa sendiri dia saja. Ya. Sisanya diambil sendiri, enggak ada yang lain. Ayo coba bin nafsi. Siapa yang mengambil sisa sendiri? Siapa, Bo? Laki-laki, pasti laki-laki. Ya. Pertama, anak laki-laki namanya waladun. Ya. Anak laki-laki. Itu yang ngambil sisa sendiri. Kalau dia sendiri, maka dia ngambil sendiri. Yang kedua siapa? Paman atau saudara, akhun. Ya. Saudara laki-laki. Siapa lagi? Yang laki-laki, Pak. Siapa? Anak laki-laki. Saudara laki-laki, siapa lagi? Cucu laki-laki boleh kalau sendiri. Namanya kok waladun ini, maaf ya, salah saya nulis, bukan walad ya. Walad itu bisa namanya ibnun. Ibnul ibni itu anaknya dari anak ya. Namanya cucu. Bentar. Ya benar, cucu laki-laki dari anak. Siapa lagi? Amun. Paman. Paman laki-laki atau paman perempuan, Bo? Paman laki-laki, enggak ada paman perempuan. Nah, ini yang akan dapat jatah sendiri. Uangnya, gini loh, Pak. Kalau ada orang mati begitu, enggak ada yang lain kecuali dia. Oh, diambil semuanya. Ya, diambil semuanya. Contohnya gimana contohnya? Saya beri contoh, Bu ya. Ini sudah selesai belum? Sudah ya. Contohnya atau di sini aja contohnya, saya berikan contoh. Ada bapak meninggal dunia. Ini mayit ya. Ini seorang bapak. Ini meninggal dunia. Meninggal dunianya pakai merah ya. Nah, gitu. Dia mempunyai istri. Kok bapak istrinya enggak cocok? Nah, ibu ya, atau gimana? Enaknya jangan bapak, jangan ibu lah. Orang gitu ya, mayit. Ini kita garis. Mayit ini punya istri, nah gitu, punya istri. Istri itu pasti perempuan, enggak mungkin laki-laki. Kalau ini punya istri, mayitnya pasti laki-laki. Jangan seperti orang liberal yang membolehkan kawin sejenis, itu bingung kalau ngebagi warisannya. Si mayit mati punya istri. Yang mayit siapa? Perempuan juga. Karena ini suami istri perempuan semua. Kan itu membuat bingung, membuat rusak dunia itu orang-orang itu. LGBT namanya, lesbian, gay, biseksual, transseksual. Itu merusak. Tapi kepengin dihidupkan di Indonesia harus kita tentang itu, Pak. Karena merusak. Ya. Mayit pasti kalau ada istrinya berarti dia laki-laki. Ini punya anak. Anak laki-laki satu atau satu anak laki-laki. Nah, berapa, Bu, warisannya? Ini mudah banget loh. Warisannya berapa? Ada yang bisa jawab, Bapak?
sebelapan siapa yang dapat sebelapan? Istri sebelapan, anak dapat berapa? Sisanya, ya gitu Bu ya. Istri dapat berapa Bu? Dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Kenapa Bu? Saya tanya sama Ibu, kenapa Bu dapat 1/8? Kenapa enggak dapat setengah? Kan istrinya dari awal sama suaminya merintis bisnis, anaknya belum lahir. Ini seringnya ibu itu, enak banget ini suami saya kawin lagi, kaya itu karena saya, ini kata ibu-ibu, merintis dari kecil sejak belum punya uang ya, sampai kaya raya kami yang membantu. Tiba-tiba dia kawin lagi, enak banget itu. Dan katanya harus adil. Di sini 3 hari, sana 3 hari, enggak bisa. Oh, saya yang ngerintis dari awal. Nah, itu apa, Bu? Itu pikiran-pikiran yang enggak benar. Bu, Bu, ini istri satu ya? Ini yang merintis bisnis dari awal, yang menyebabkan suami kaya. Tiba-tiba istrinya, suaminya sebelum mati kawin. Dia enggak tahu matinya kapan. Tapi ini nikah lagi, coba bayangkan, istri muda baru 6 bulan dia menikah, tiba-tiba suaminya meninggal dunia karena kecelakaan. Dia tidak tahu kalau mau meninggal dunia, enggak tahu meninggal dunia. Saya tanya sama ibu yang merintis bisnis dari awal, istri kedua ini dapat berapa? Umurnya baru 6 bulan menikah. Ini sudah 50 tahun menikah. Berapa jatahnya, Bu? Istri kedua, Bu? Gak usah dikasih. Masya Allah. Inilah perempuan itu pakai perasaan. Lah, ibu kan sudah mengaji. Sudah mengaji. Berapa jatahnya, Bu? 1/8 juga? Enggak. 2/8. Ini 1/8 ini, Bu. 1/8 ini dibagi 2. Ini harus gitu. Ini baru menikah baru 6 bulan. Ini sudah 30 tahun menikah. Kok sama, enggak adil dong. Kalau ingin protes, proteslah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu menciptakan kita. Allah itu yang menurunkan Al-Qur'an, yang mengetahui kebutuhan manusia, mengetahui perasaan manusia. Kalau ibu perasaan, istri baru juga perasaan. Ini dah saya enggak ngurus itu seandainya terjadi. Ini untuk memberitahu aja bahwa istri itu mau 2, mau 4, jatahnya 1/8, enggak ditambah, enggak dikurangi. Kalau 4, itu 1/8 bagi 4. Itulah alasan ibu-ibu enggak mau dimadu karena jatah warisannya akan berkurang. Masuk akal. Ya, bolehlah. Boleh dia tidak setuju. Tapi itu aturan Allah seperti itu. Nah, ini menguji akidah kita. Kalau kita sebagai orang Muslim yang baik, sami'na wa atha'na. 1/8 bagi 2 tidak apa-apa. Rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rela, kita ridho dengan takdir Allah, dengan pembagian Allah, maka Allah akan memberi lebih banyak, Bu. Percaya, coba aja nanti. Ya. Insya Allah ibu akan kaya mendadak ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak usah takut, rezeki itu enggak usah takut. Enggak usah pakai perasaan. Ya, itu semua dari Allah. Laki-lakinya anak-anak dapat berapa, Bu? Sisanya. Sisanya berapa? Sisa loh, Bu. Ini sisa loh. Sisanya 7/8. Bayangkan. Jadi kalau si mayit ini meninggalkan uang 800
juta, 800 juta ini tabungannya, rekeningnya, keuntungan dari bisnis yang dirintis oleh suami dan istri. Lihat nih, istrinya merintis dari awal sampai punya keuntungan 800 juta. Ketika suaminya mati, meninggal dunia, dia cuma dapat berapa, Bu? 100 juta. 100 juta, Bu, bukan 100 juta. Ini kalau dia sendiri. Kalau istrinya 2, berarti dia dapat 50 juta. Anaknya yang baru lahir, baru 2 tahun, ya, ngerti saja tidak, ngomong aja belum bisa, jalan aja sering jatuh-jatuh, ya, sering nangis, dapat berapa? 700 juta. Ibu mau bilang apa? Ibu mau bilang apa coba? Ini bayi dapat 700 juta. Cuman enggak bagusnya kadang-kadang ibu masih bayi. Dan uangnya saya ambil dulu lah, saya pakai dulu lah. Enggak boleh, Bu. Enggak boleh. Ibu, jatah ibu ya 50 juta aja. Kalau 700 juta itu milik anak ibu, masukkan dalam rekening bank atas nama anak. Ya, tadi namanya siapa? Namanya Sugeng, ya. Buka rekening bank syariah atas nama Sugeng, ya, bin Riyadi, ya. Sugeng bin Riyadi. Itu rekening dia 600-700 juta. Ibu ambil uangnya untuk keperluan anak ini. Tapi ibu jangan makan dari uang itu. Ya, kecuali sekedarnya, kalau pas masak ya dicicipin boleh. Tapi kalau ibu enggak punya uang baru boleh makan. Tapi kalau ibu masih punya uang 50 juta pakai uang ibu sendiri. Itu kalau anaknya masih bayi. Kalau anaknya udah besar gimana? Ini ada kasus, ini ada serombongan orang dari Bandung datang kepada saya. Kasusnya begini, Bu, ya. Ini kasus masih anak ya, masih anak laki-laki ya, Bu, ya. Pelan-pelan karena ini harus mantep apa namanya ilmu faraidnya, pelan-pelan, kalau tergesa-gesa biasanya menguap lagi. Kasusnya begini, Bu. Ada mayit, ini mayit meninggalkan istri, mempunyai anak perempuan, anak laki-laki. Berapa hitung-hitungannya, Bu? Ini datang kepada saya, Ustadz, kasusnya begini. Struktur keluarganya seperti ini. Berapa istri, Bu? Kenapa 9? Karena punya anak. Anak perempuannya berapa, Bu? Belum kita bahas, tapi enggak apa-apa. Belum kita bahas, tapi dibocorkan dulu lah. Berapa anak perempuannya? Ada yang bisa? Angkat tangan siapa yang bersuara, silahkan. Dua. Dapat dua gini? Anaknya dua. Iya, anak perempuannya dua. Anaknya satu, perempuannya dapat berapa? Enggak, berapa persen? Maksudnya, kalau istrinya 1/8, anak perempuannya 1/4? Angkat tangan. Silakan. 7/6. 7/16. Lo kok bisa? Ini pertanyaan jebakan lo. Pertanyaannya benar. Cuma ibu jangan ikut arus saya. Ini saya kepengen orang yang bisa keluar dari arus yang saya kondisikan. Ini pentingnya faraid. Anak perempuan dapat berapa persen? Tadi 1/7/16 ya. Ada yang lain? 1/3. 1/3. Ibu ada jawaban lain?
7/32. Ada yang lain? Saya tanya perempuan, anak perempuan. 7/60. Kok susah-susah banget sih? Udah gini aja, sudah gini. Anak perempuan itu, Bu, nanti kita bahas. Kalau satu orang dapat berapa? Dapat, kalau satu orang dapat setengah. Tapi nanti jangan sekarang pembahasannya, Bu, biar tidak bingung. Kalau dua orang dapat 2/3. Lihat Qur'annya, Bu. Lihat Qur'annya, Bu. Kita itu membahas dari Al-Qur'an, bukan dari saya, Bu. Lihat Qur'annya, Bu. Fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau anak perempuan itu lebih dari 2, maka dia mendapatkan 2/3 sulusa, itu 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, anak perempuan itu kalau satu dapat setengah. Itu, Bu, ya. Jadi anak perempuan itu kalau satu setengah, kalau lebih dari 2 itu 2/3. Sekarang tolong, ini dapat berapa kalau 2 anak? Mana tadi? Kalau 2 anak dapat berapa? Dapat berapa, Pak? Ini kan 2. Anaknya 2. Dapat berapa? 2/3. Berapa, Bu? 2/3. Ya, Bapak 2/3. Ya. Jawabannya salah. Saya minum dulu lah. Kenapa jawabannya salah? Karena, lihat, Bu, karena ada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu menghapus seluruh teori. Laki-laki itu menghapus seluruh teori. Itulah yang namanya asobah. Jadi kalau benar jawabannya begini, ini kalau enggak ada laki-laki, memang jawabannya ini, ya. Tapi kalau ada anak laki-laki, ini merubah seluruh format, merubah apa namanya, semua teori. Ya, kalau ada anak laki-laki, maka yang dipakai teori apa, Bu? Ya baru saja yang saya bacakan ini. Teori ini. Lidzakari mislu hadil unsayain. Jadi kalau ada anak laki-laki, tidak boleh menggunakan teori apapun kecuali ini. Lidzakari mislu hadil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Itu tadi dipegang, Bu, ya, ayat itu, ya, surat An-Nisa ayat 11 paling pertama bunyinya lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagaimana teori itu? Begini jadinya, Bu. Jadi teori itu akhirnya yang mengatakan begini, setelah dikurangi 1/8 sisanya berapa? Kan saya bilang sisanya berapa? 7/8 itu milik anak semuanya. Ini milik anak laki-laki sebenarnya. Cuma kalau ada saudaranya dan perempuan, maka dimasukkan, kasihan kamu. Kamu ikut saya aja. Cuma dapat setengah, ya. Nah, jadi hitungannya gimana, Bu? 7/8 dibagi berapa? Dibagi 4. Jadi caranya ini kalikan 2 dulu. Ini kalikan
kalikan 2. Berarti di sini ada 2 orang. 2 jatah lah ya. Ini kalikan 1, kalikan 1. Berarti 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 ada 4. Jadi di sini berubah jadi 2, ini tetap 1. Berarti jadi 4. Oleh karena itu caranya berarti 7/8 ya, ini kan berarti gini. 7/8 ini dibagi 4. Ini anak laki-laki, anak laki-laki, perempuan, perempuan. Ini padahal 1 orang loh ini. Berapa, Bu? Coba dibuka kalkulatornya. 7/8 bagi 4. 7,32. Bukan, saya kepengen jumlah uangnya. Cuma pakai kalkulator. 7/8 bagi 4. Dapatnya setiap masing-masing dapat berapa? 36. Ya makanya 7/32. 7/32. Enggak, saya kepengen apa namanya? Jumlah uangnya berapa? Taruhlah uangnya tadi kan 800 juta. Ibunya sudah dapat 100 juta, kan gitu. Berarti berapa anak perempuannya, ada berapa juta? Berapa, Bu? Satu lah, pakai kalkulator. Ibunya dapat 100 juta, istrinya ini. Masih berapa? 700 juta. 700 juta bagi 4. Nah, gitu. Berapa? 75. 175. Ini yang saya maksud begitu. Jadi masing-masing dari ini dapat 100, ini 100 mana ini? 175 juta. 175 juta yang laki-laki 350, kan pas setengahnya. Nah, inilah yang saya maksud. Jadi kalau kita hapus semuanya ini, Bu, ya. Kita hapus semuanya supaya rapi, anak laki-laki dapat 350 juta, perempuan 175 juta, 175 juta. Begitu pembagiannya. Nah, ini baru latihan untuk anak laki-laki. Ini kasus loh, kasus yang saya hadapin yang dari Bandung itu, Bu, ya. Tapi ibunya tinggal di Rawamangun. Ini hitungannya begini. Saya ingin menyampaikan apa, Bu? Kasusnya apa? Kasusnya mayit ini mempunyai rumah. Rumahnya di Rawamangun, ya. Rumahnya warnanya biru. Anggap saja begitu. Istrinya tinggal di situ, nggak mau pergi. Pokoknya ini punya suami saya, yang berhak saya. Anak perempuannya ini sudah kawin, Bu, yang nomor ini sudah kawin semuanya. Ini sudah kawin dengan laki-laki, sudah kawin dengan laki-laki. Ini masih bujang. Ini punya anak. Yang adiknya ini punya anak 1. Ini belum punya anak, tinggalnya di Bandung. Ini yang adiknya ini enggak punya rumah, ngontrak. Setiap kunjung ke sini ibunya marah-marah. Anakmu itu loh suka mecahkan gelas. Suka berak di sembarang tempat, umpamanya ini. Suka ribut, ini saya pusing, ibu ini pusing, lihat anak kamu nangis terus, jangan di sinilah. Anak, kau kesini jangan bawa cucu kamu, ya. Jangan bawa anak kamu. Dia gak suka sama cucunya, kan payah nih nenek gak suka sama cucunya. Ini gak punya rumah, marah sama ibunya, jatah saya mana, Bu? Jatah saya mana, saya kepengen rumah juga. Wah, ini akhirnya
ini dengan ini datang ke tengkar di situ. Ibu sama anak perempuannya tengkar di situ. Yang ini pendiam, yang ini pendiam. Yang tengkar cuma ini, yang punya anak. Ini yang salah siapa, Bu? Yang salah ibunya, mestinya. Ini kan haknya anaknya, walaupun kamu istrinya. Kalau ribut, mendingan ini dibagi empat. Rumahnya disekat jadi empat. Atau daripada susah, dijual. Dijual dengan harga 800 juta tadi ya. Udah, ibunya dapat 100 juta, beli rumah sendiri 100 juta. Rumah minimalis. Ya, oh cuma satu orang aja. Ya. Anaknya dapat 175 juta, bisa nyewa selama 5 tahun atau beli rumah nyicil. Ini juga dapat 175 juta ditambah rumah uang suaminya. Yang anak laki-laki dapat uang banyak bisa kawin. Ya, 350 juta. Ini enggak usah banyak-banyak karena sudah dapat nafkah dari suaminya. Itu adilnya di situ, Bu. Ternyata manusia itu pikirannya picik ya. Allah itu maha luas. Ternyata dapat setengah karena mau dapat nafkah dari suaminya. Ini juga dapat nafkah dari suaminya. Jadi tinggal nambahin saja. Dan ini harta istrinya. Ditabung karena dia makan dari suami, nyewa dari suami, tinggal di suami. Jadi uangnya cuma uang jajan aja, kan banyak itu. Sedang ini bingung. Untuk mahar berapa juta? Untuk nyewa rumah berapa juta? Ya, untuk nanti kalau punya anak berapa juta? Jadi ini 350 juta ini dikit jika dipegang laki-laki. 175 banyak jika dipegang perempuan. Jadi jangan dilihat uangnya, Bu. Keperluannya apa? Kan begitu. Inilah yang disebut dengan faraid yang adil. Seperti ini. Jadi kasusnya itu, Bu, ya. Kembali lagi pada pelajaran kita, lidzakari mislu hadzil unsayain, anaknya yang paling banyak adalah anak laki-laki. Istrinya walaupun sejak awal merintis bisnis tetap dapat jatah 1/8. Jangan gugat, jangan protes. Inilah Islam. Kenapa? Karena suami istri itu bukan apa-apanya. Ini orang lain, bukan saudaranya, bukan kerabatnya, enggak ada sambungan darahnya. Bisa dicerai, bisa ditinggal. Ada mantan istri, ada mantan suami. Kalau anak, darah dagingnya. Jadi yang mengalir dalam tubuh anak itu darah dan dagingnya orang tua. Enggak ada namanya mantan anak. Ya. Makanya jatahnya paling banyak. Itu rahasianya. Jangan protes dulu. Ya. Itu rahasianya. Makanya dalam Al-Quran, orang yang paling dicintai itu pasti anaknya dulu sebelum istrinya. Istri bisa cinta, bisa enggak. Tapi anak pasti cinta dengan anak. Istrinya bisa dicerai, anak enggak bisa dicerai. Gitu, Bu, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya kira pelan-pelan dulu, Bu. Satu-satu dulu. Masih ada serinya lagi. Nanti habis ini, insya Allah bulan depan kita akan membahas masalah anak perempuan. Asobahnya pun baru satu. Asobahnya baru binafsihi. Kita baru bahas ini, belum bahas ini, belum bahas ini, belum bahas ini. Ini pelan-pelan. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian tentang warisan pada pagi hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.